Ya, hari ini kami dari elemen buruh yang tergabung dalam KSPI dan juga elemen buruh lainnya melakukan aksi pada 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kami akan meminta menagih janji kepada Gubernur Anies Sandi yang ingin mensejahterakan kaum buruh Jakarta dan juga Indonesia. Kenapa? Kami ingin menuntut janji Anies Sandi untuk menetapkan upah yang layak bagi kaum buruh Jakarta. Kami tidak ingin menjadikan Gubernur Anies Sandi gubernur yang pembohong, tidak menepati janji, apalagi sudah ada kontak politik antara Anies Sandi dengan teman-teman buruh Jakarta. Walau harus mati di medan, buang demi rakyat. Yang kerok dari upah murah di Indonesia adalah lahirnya PP78. Hari ini gubernur-gubernur dipaksa oleh pemerintah, oleh Mendagri, oleh Menaker untuk menetapkan upah melalui mekanisme PP8. Yang sesungguhnya sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 9 DPR RI bahwasanya PP8 melanggar Undang-Undang 13. Mengapa? Karena menghilangkan hak berunding dari buruh dan juga pengusaha, dan juga menghilangkan mekanisme KHL. Efek dari 3 tahun pemberlakuan upah minimum menggunakan PP8 menyebabkan daya beli buruh Indonesia jatuh. Pendapatan dibatasi, tapi kemudian subsidi-subsidi pengeluaran makin meningkat, subsidi dihilangkan, subsidi TDL, subsidi dan lainnya. Karena buat Jokowi adalah salah langkah ketika memutuskan PP8. Dan karenanya hari ini kami minta Pak Jokowi untuk mencabut PP8 agar upah tidak dibatasi Indonesia. Hidup buruh! Rela berkorban.